kan, kita patroli ke daerah pemukiman tempat sekolah-sekolah. Ayo semua. Kegiatan rutin kita patroli di Polsek ini ada beberapa patroli, patroli roda 4, roda 2, dan bersepeda. Jadi ini kita manfaatkan rekan-rekan kita sambil olahraga, sambil patroli, dialogis pada masyarakat-masyarakat ya, dengan menggunakan sepeda. Dengan sepeda juga menjaga kesehatan. Selain itu juga dapat juga hikmah terhadap masyarakat. Mengantisipasi tindak kriminal, Bu ya? Betul sekali. Biasanya kita daerah yang terdekat ya, misalnya di sini pasar, kemudian perumahan-perumahan yang tidak bisa terjangkau dengan kendaraan roda 4 ataupun yang susah roda 2 masuk. Untuk armada sepedanya, Bu, berapa, Bu, di Polsek, Bu? Ya, karena keterbatasan kita hanya mempunyai 2 unit sepeda. Ya, harapannya memang perlu sekali ya, karena minimal kita mempunyai 4 sepeda lah, agar bisa lebih banyak lagi wilayah yang kita patroli. Karena melihat wilayah kita di Banjarmasin Barat cukup luas dan banyak penduduk padat yang jalannya kecil-kecil.